suasana yang sangat spesial. Hari ini akan ada pembukaan Borobudur Garden di Museum Vatikan. Ini adalah acara yang sangat spesial. Mari kita lihat. Un progetto molto importante che segna un'altra tappa della bella collaborazione fra i musei vaticani e il popolo dell'Indonesia. Ormai sono diversi anni che lavoriamo insieme per rendere sempre più bella nella sua presentazione la collezione indonesiana, e questo giardino che oggi inauguriamo è un passo ulteriore in questa bella collaborazione. Il 12 ottobre riapriremo il museo ai turisti, quindi subito dopo l'inaugurazione. Taman Borobudur ini atau Borobudur Garden sangat penting bagi Indonesia karena secara simbolik dengan adanya Taman Borobudur ini di Museum Vatikan menggambarkan suatu bentuk kolaborasi kerjasama yang baik antara Indonesia yang mayoritas beragama Islam dan Candi Borobudur yang menjadi milik dari umat Buddha, tapi ditempatkan di sebuah museum yang dimiliki oleh komunitas Katolik. Jadi arti pentingnya adalah sebuah kolaborasi, suatu wujud simbol kerjasama yang baik antara berbagai agama yang ada. Thank you.
bersama, dan ini adalah hasil kerjasama antara Kementerian Pariwisata dan Museum Vatikan. Ini adalah sesuatu yang sangat unik. Bayanglah aja, negara Islam terbesar di dunia, yaitu Indonesia, yang pamer sesuatu yang dari agama Buddha di negara Katolik, yaitu Vatikan. Sangat luar biasa.